Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng wargi-wargi sadayana dina kehidupan di kampung. Dina langit ieu sim kuring sareng pun bojo nuju bebelesih di kebon, di balong, di sisi lebak. Selamat menonton. Dina danget ieu ngalajengkeun YouTube anu kamari nuju bebelesih nuju ngalalauk. Leuh sim kuring wadah tiasa ngalalauk. Pun bojo we nu kenging laukna. Kenging lauk paus. Lauk lumba-lumba mung 2 ekor. Alhamdulillah. Dina carita kahidupan di kampung sapertos kieu kaayaanana. Benten sareng kahirupan wargi-wargi sadayana di kota. Di kampung mah kieu apa adanya. Tidak direkayasa. Bari macul, nya bari nguseup, bari teu meunang. Keun we atuh. Da ieu mah disebut lagi kahirupan. Hirup di kampung berbeda dengan di kota. Apalagi di beberapa negara adat budayanya jauh berbeda. Membersihkan kolam butuh waktu sekitar seminggu. Kalau saya bekerja nyangkulnya seperempat jam, istirahatnya 2 jam. Mungkin ini 2 tahun ini baru selesai membersihkan apa kolam dari lumpur ini udah 2 tahun gak pernah dibersihkan. Ya mudah-mudahan sih 2 hari selesai. Gak 2 hari ya 2 minggu, gak 2 minggu ya 2 bulan, gak 2 bulan ya 2 tahun pasti beres lah. Hatur nuhun ka wargi-wargi sadaya dari kehidupan di kampung yang sudah subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Tanpa dukungan saudaraku, tidak mungkin channel kehidupan di kampung itu bisa berkembang dengan baik. Semuanya tergantung saudaraku. Mudah-mudahan saudaraku berkenan untuk mendukung channel kehidupan di kampung. Saya belum sempat lagi healing-healing ke berbagai daerah karena memang kesibukan saya setelah menikahkan anak saya belum sempat keluar Desa Dayeuhur, masih di Desa Dayeuhur perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Belum lagi ke pegunungan, ke tempat ke lembah-lembah atau tempat-tempat wisata yang lainnya. Ada wisata ziarah di mana sesungguhnya Dayeuhur ini merupakan kota bersejarah yang dihilangkan sejarahnya oleh kolonial. Karena di Dayeuhur sendiri terdapat beberapa makam raja-raja dari Kerajaan Sunda Galuh dan pendiri Mataram Lama. Ini yang perlahan-lahan kita buka di channel yang lain, channel Molenda Rahman. Jadi ada 2 channel. Channel kehidupan di kampung ini adalah channel yang terbaru. Khusus ini mudah-mudahan bisa monet, bisa gajian lah walaupun tahun depan barangkali. Mudah-mudahan saja. Karena sesungguhnya bahwa kehidupan di kampung itu tidak selamanya indah. Kalau dari sisi kehidupan bertetangga, pemandangan alam, ketentraman, jelas bahwa hidup di kampung itu lebih nyaman, lebih tentram. Akan tetapi ada hal lain yang mungkin saudaraku tidak pernah menyelami. Di kampung memang bisa hidup bertani, ada yang berternak, baik berternak ikan,
memelihara ikan, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Tapi secara umum bahwa ada faktor lain yang sulit untuk diceritakan kepada saudaraku semuanya, bahwa keindahan itu tidak selamanya diselimuti dengan hati yang berbunga-bunga, tidak semuanya. Itu adalah merupakan rahasia pribadi masing-masing. Tapi secara umum memang hidup di kampung itu lebih nyaman, lebih tentram lah, seperti itu. Mudah-mudahan saya berkesempatan untuk keliling ke beberapa pegunungan yang memang sangat indah. Seperti di negara-negara kita sendiri banyak pemandangan indah yang tidak terekspos ke beberapa negara. Mudah-mudahan kawan-kawan saya di beberapa negara bisa membantu share kepada sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan di suatu saat kelak Dailon ini menjadi kota pusat kota wisata di wilayah Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Barat. Sesungguhnya sejak tahun 2019, 2018, 2015 itu sudah ada wacana sejak untuk dijadikan tempat pariwisata. Kan, tetapi pada saat itu pemerintah daerah kurang mendukung secara penuh untuk pariwisata. Baru di tahun 2020 kalau tidak salah tuh pemerintah secara total mendukung pemerintah desa untuk mengembangkan pariwisata. Total istilahnya betul-betul didanai. Mungkin karena kebijakan dari pemerintah pusat barangkali. Itu saya kurang paham seperti itu. Nah, banyak sekali sesungguhnya seperti kita ketahui bahwa pariwisata kelak akan menjadi unggulan untuk pendapatan asli daerah maupun pendapatan negara. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kita mencontoh kepada beberapa negara yang memang pariwisata akan dijadikan sebagai ujung tombak pendapatan negara. Mudah-mudahan saudaraku, ya hitung-hitung lamun, berkali-kali saya mancing mah gak dapet-dapet. Kemarin sudah pakai tempe, minta cabai. Ini mintanya nasi goreng. Nasi goreng ya nasinya doang seupil dilemparin. Masih gak mau juga nasi goreng. Lama-lama saya beli mie ayam. Wah, kena kayaknya nanti. Gak tahu lepas. Akhirnya dapat juga, dapat juga ikan mujair. Aduh, udah ada satu jam baru dapat satu. Alhamdulillah.
Terima kasih untuk saudaraku di kehidupan di kampung yang sudah subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan saudaraku sehat walafiat. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan.